Bila video ini tembus sampai 200 like saja, teman-teman, maka saya bakalan membagikan ya saldo dana kepada dua orang pemenang yang tentunya yang bakalan saya undi nanti dari kolom komentar ya. Seperti apa cara ikutannya, langsung saja ya kalian like video ini, kemudian kalian subscribe channel ini, kemudian kalian wajib follow ya Instagram saya, ada kok linknya di deskripsi video ini. Oke, dan langsung saja nanti ya kalian kasih komentar ya di kolom komentar, nama kalian, kemudian nama Instagram kalian apa, kemudian nomor dana kalian ya, kemudian jangan lupa kalian buat hashtag mau dong kak saldo dananya. A few moments later. Kali ini hanya dengan mengisi survei saja kita bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan iPhone 12 secara gratis, teman-teman. Seperti apa surveinya, dan tentunya surveinya ini sangat mudah sekali ya dan sangat singkat. Oke, seperti apa persyaratan lain untuk mendapatkan ataupun mengisi survei kali ini, langsung saja ya. Kalian wajib tonton video ini sampai habis tentunya ya. Halo teman-teman, balik lagi bareng gua di sini Rizwan Alfreda. Oke teman-teman, di video kali ini kita bakal melihat ya, di sini kemarin saya menemukan sebuah link ya, di mana dengan hanya mengisi survei saja kita bisa mendapatkan seri iPhone 12 secara gratis ya. Oke, tapi sebelum masuk dalam surveinya, seperti biasa kalian bisa dukung dulu dengan like video ini, kemudian subscribe channel ini ya. Mari dukung channel ini untuk semakin berkembang tentunya ke depannya. Oke, dan kalian juga bisa bantu share tentunya ya video ini ke seluruh sosial media kalian, supaya apa? Supaya orang lain juga tahu informasi yang bermanfaat ini ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita buka linknya di sini. Untuk linknya nanti silahkan kalian lihat saja, ada kok di kolom komentar video ini ya. Oke teman-teman, ini dia halaman websitenya ya. Dapatkan kesempatan memenangkan seri terbaru iPhone 12 katanya. Di sini lengkap survei berikut, kita klik nanti mulai survei di sini. Dan kalian bisa lihat di bagian paling bawah ini syarat dan ketentuannya berlaku ya. Ini untuk warga negara Indonesia yang berusia 18 tahun ke atas ya, dan penawarannya berakhir pada akhir tahun nanti ya. Kalau misalnya ini 2021 bulan 12 tanggal 31 ya. Oke, coba kita klik saja di sini mulai survei ya, tanpa berlama-lama langsung kita klik saja mulai survei di sini. Ini surveinya seperti apa kita bisa lihat di sini nanti. Oke, di sini kita disuruh untuk memasukkan data sesuai dengan KTP kita ya untuk konfirmasinya. Oke, di sini saya isi dulu. Di sini kita klik bapak, kemudian nama depan kita siapa, kemudian nama belakang kalian siapa, kemudian di sini email kalian ya, kalian isi saja di sini. Tanggal lahir kalian juga kalian isi saja. Ini tentunya sesuai dengan data-data kalian ya. Oke, di sini saya isi dulu sebentar. Oke, di sini. Oke, kita lihat di sini. Kemudian setelah itu, setelah kita isi semua data-data kita, di sini langsung kita klik nanti lanjutkan ya. Oke. Dan kita tunggu proses selanjutnya. Kita bakalan disuruh untuk mengisi seperti ini ya. Selangkah lagi untuk masukkan nomor telepon yang aktif untuk SMS verifikasi katanya ya. Oke, di sini langsung kita isi saja ya. Di sini saya isi dulu, saya skip dulu untuk mengisinya ya, karena ini agak ribet, nanti agak lama ya. Oke teman-teman, di sini sudah selesai ya, saya isi semuanya. Ini kalian isi saja nanti sesuai dengan data-data kalian, di mana kalian berada ya. Kalian pilih saja provinsinya di mana. Ini ada kok pilihannya banyak sekali ya. Tinggal kalian klik saja nanti tanda-tanda panah yang ada di sebelah kanan ini. Oke, setelah itu langsung kita klik di sini lanjutkan untuk melihat proses selanjutnya ya. Oke, di sini kita disuruh untuk menanyakan status pernikahan kita. Di sini kita klik saja di sini ya, sesuai dengan data-data kalian, berapa usia anak-anak Anda. Oke, kita klik di sini, tentunya belum punya anak. Kemudian tempat tinggal kalian, kemudian kendaraan yang dimiliki ya. Oke, kalian klik saja bank apa yang Anda gunakan. Di sini kalian pilih saja ya. Kemudian di sini selanjutnya produk perbankan yang Anda miliki. Oke, kalian klik saja, kalian isi saja ya sesuai dengan yang kalian punya ya. Oke, kemudian
kartu kredit yang Anda gunakan berasal dari bank apa. Oke, akan diisi saja di sini. Kemudian pendidikan terakhir Anda apa? Oke. Kemudian status pekerjaan kalian apa? Kemudian di sini ada disuruh untuk mengisi total pendapatan rumah tangga ya. Ini tentunya gaji kalian per bulan. Kita isi saja di sini. Oke, berapa sering Anda pergi ke luar negeri dalam setahun? Ini belum pernah ya, ataupun nggak pernah lagi karena ini statusnya kan karena masih COVID-19 ya. Kemudian apakah Anda berencana? Oke, kita klik-klik saja ya. Iya. Kemudian apa untuk apa biasanya Anda menggunakan kartu kredit? Oke, kalian isi saja ya semuanya sesuai dengan yang sering kalian lakukan pokoknya. Oke, kemudian seberapa sering Anda menggunakan kartu kredit? Oke, sepertinya ini lebih kebanyakan ke arah survei kartu kredit ya. Oke, kita isi saja di sini. Seberapa sering Anda belanja online? Kemudian metode pembayaran apa yang Anda pilih saat berbelanja online? Oke, di sini bisa pilih lebih dari satu cara katanya. Oke. Oke, setelah itu merek konsumen ingin mengetahui pendapat Anda untuk meningkatkan kualitas produknya. Apakah Anda berminat untuk berpartisipasi dalam riset pasar online? Oke, di sini saya yang berpendapat, saya diketahui dan bisa membawa perubahan. Oke, kita pilih yang pertama tadi ya. Kemudian untuk layanan handphone Anda, metode pembayaran apa yang Anda gunakan? Oke, di sini saya sering melakukan top up pulsa ya. Apakah Anda menggunakan bimbing berikut? Iya. Layanan dompet digital uang elektronik apa yang Anda gunakan? Oke, di sini kita isi saja sesuai dengan yang kalian gunakan ya. Oke. Kemudian TV berlangganan apa yang Anda miliki saat ini? Oke, di sini kalian pilih saja mana yang kalian gunakan. Apakah Anda merokok? Ya, di sini tidak. Ya, oke. Sedang butuh kredit tanpa agunan? Ya, tolong hubungi saya. Kita buat saja di sini. Oke. Kemudian apakah Anda memiliki anak? Tidak. Oke, setelah itu nanti teman-teman kita bakalan dikeluarkan seperti ini ya. Verifikasi seperti ini. Partisipasi Anda telah diverifikasi, silakan klik di bawah ini untuk konfirmasi ya. Oke, langsung coba kita klik di sini konfirmasi. Terima kasih untuk konfirmasi Anda. Terus kita klik lanjutkan ya. Oke, coba kita setelah seperti ini nanti ini langsung kita kembalikan ya. Oke, nanti bakalan keluar seperti ini ya. Terima kasih partisipasi Anda telah dikonfirmasi ya. Oke, artinya kita sudah ikutan terdaftar nanti ya untuk memenangkan hadiah iPhone 12 nya ya. Oke teman-teman, silakan nanti kalian ikuti saja jawaban-jawaban survei yang sudah saya sebutkan tadi ya. Oke, dan nanti langsung saja kalian coba surveinya. Untuk link surveinya sudah saya sediakan, ada kok di kolom komentar video ini ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk terus dukung like dan subscribe channel ini ya.